Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi nih. Temanya apa ini? Anting Putri. Anting Putri ya. Ini habis dapat kado dari Riau sama Jawa Barat ini, Lur. Istimewa semua ini, Mas. Ya, alhamdulillah semua itu harus disyukuri. Ya. Ini saya ingin menjelaskan apa ya, bikin cebol, bikin bahan cebol sama program akar ulang. Nah, ya, nah, begitu. Ini program akar ulang. Begitu. Mungkin Mas Slamet mau bertanya kenapa ini dikasih kambium atau bagaimana? Ini untuk pengurangannya akar itu berapa persen, Mas? Kalau bahan ini, kalau anting putri sendiri 90%, 100% bisa, karena di setek aja dia mudah untuk hidup begitu. Jadi akarnya mudah untuk tumbuh gitu ya, Mas? Mudah, Mas. Terus itu untuk media penanaman pertama, kalau medianya biasanya saya bawahnya pasir malang, habis itu saya kasih kokopit sedikit di bagian apa ini yang akar dipotong ini, bagian akar-akar potong di sini saya kasih kokopit sedikit begitu. Terus dikasih pupuk enggak, Mas? Kalau saya sebaiknya jangan, karena akarnya aja serabutnya ini kan enggak ada. Kalau dikasih pupuk nanti mungkin terjadi sesuatu, kan kita enggak tahu. Kecuali banyak serabutnya enggak apa-apa kasih pupuk, tapi pupuk yang majemuk. Terus itu setelah penanaman pertama itu harus dipanaskan apa diteduhkan, Mas? Ya harus diteduhkan, Mas. Kalau panaskan ya nanti akarnya aja nggak ada, kasihan kan. Kalau medianya pasir malang terlalu poros, kalau garing medianya lah takutnya nanti mati. Oh gitu ya. Kok pakai pecis dari pengajian, Mas? Ya, Mas. Alhamdulillah ini teman saya ini maca alim, kita cuma maca alim. Maca alim. Semoga ikut-ikutan jadi alim. Amin. Nah ini saya kasih contoh cara merogrannya begini, Lur. Bawahnya saya kasih salep kambium. Yang enggak dikasih salep kambium yang samping-samping. Nah, sampingnya kan enggak saya kasih salep kambium kan, yang sampingnya ini itu kok nggak dikasih salep kambium yang samping-samping itu, fungsinya untuk apa, Mas? Karena biar itu, Mas, tumbuhnya ya biar di samping sini yang kita perlukan. Oh, kalau nggak perlu ya biar nggak tumbuh. Ini juga saya bikin cabang seperti V ini biar nantinya ini kan proses akar tuh tumbuh satu, habis itu kita potong loh, Mas. Ya. Dicabangin lagi, itu prosesnya seperti itu, cabangin lagi, nanti tumbuh dua, nanti potong lagi, tumbuh dua lagi, seperti bikin ranting, begitu bisa. Terus itu setelah tumbuh akar atau sebelum tumbuh akar dikasih tataan nggak bawahnya itu? Nah, biar ke samping nanti tetap dikasih tataan, Mas. Nanti tetap kita nata ulang. Banyak kan ada yang muter-muter apa? Enggak beraturan gitu ya? Oh, itu ya kita tarik lagi, kita bongkar lagi gitu. Nah, ini ada dua teknik juga ini pemotongannya, Om. Ada yang seperti ini, tapi kita harus cari muka dulu. Mukanya tuh mau dibikin di mana? Karena anting sendiri selalu tumbuh di ujung, di atas. Selalu tumbuh di atas ya. Set, nyari mukanya yang mana enaknya, set.
misalnya buat nanti terusan. Nah, ini akar kanan kiri, sini kan ada mata tunas. Ini rata-rata 80% tumbuh mas, sini sama di sini. Ini satu aja saya, ada juga satu, ada juga ini yang dua. Oh, itu dua mata tunas ujungnya. Kalau begini enaknya kan tangan pertama, kedua misal mata tunas. Nah, ini mata tunas, mata tunas. Ya. Habis itu sini buat lanjutan bikin atasannya. Nanti, gitu ya. Oh nanti backnya itu ada juga pakai yang terusannya ini juga bisa, begitu bisa. Ada juga yang ini. Nah ini mata tunas, ini mata tunas. Kalau depan kan harusnya enggak dipakai karena terlalu mencolok kalau apa cabang pertama kedua begitu. Nah, ini lanjutannya terusannya buat top. Sini bisa juga buat apa di front gitu. Buat di belakangnya bisa. Nah, motongnya miring begini. Shot. Miring. Gitu. Nanti kalau di los dia pasti nutup itu. Bagusnya anting putri seperti itu. Kambiumnya mudah nutup gitu ya, Mas. Dia pasti jalan. Terus setelah ntar tumbuh tunas itu pengawatannya berapa bulan dari tumbuh tunas itu? Kalau pengawatan sih tergantung juga. Biasanya kalau akarnya di nol nanti tumbuhnya enggak begitu sehat, pasti dia ada berhentinya. Gitu. Apa itu macet. Gitu. Kalau udah sehat normal itu baru bisa kita kawat mas. Enggak langsung tumbuh hijau langsung dikawat, kecuali kalau serabut akarnya banyak tumbuh hijau tunasnya itu bisa dikawat. Ini loh bawahnya saya kasih ke salep kambium karena ya biar enggak tumbuh akar gitu. Atasnya pun juga iya biar enggak terjadi apa lapuk gapuk itu mas. Ini juga lumayan ini nanti juga siap dipotong-potong. Terima kasih ini, sahabat APN, ini dapat pohon dari teman-teman anting putri Nusantara ini. Lumayan mas ini lumayan cepat juga kalau dibikin bonsai karena udah ada tangan-tangannya. Nah, ini udah dipotong agak mepet karena ya itu tumbuhnya selalu di atas mas. Gitu. Kopi ini diombe loh mas. Siap bosku. Nyantai dulu. Bintol-bintol kayak Vietnam. Pengennya ya kayak Vietnam itu. Enak sih. Ini pohonnya jos mas mulai. Ya lumayan loh. Apalagi ya mas selamat. Nah ini yang di V tadi. Ini kan V. Nah itu nanti kambiumnya juga bisa nutup. Tapi daripada enggak dibikin V nanti dipotong lurus tumbuh dua nanti kan agak lama juga. Kalau V gini kan pasti dia tumbuh lah di sini ya. Sip. Sini kanan kiri. Nah itu tumbuh nanti ini jalan, ini jalan. Nah kambiumnya sini bisa jalan juga nutup dengan catatan di los. Terus ntar kalau ada akar yang dominan itu dipecah enggak mas? Kalau saya enggak mecah akar mas, karena kalau dipecah
apa sembuhnya lama. Oh, beda kayak jenis lama gitu ya. Mending ditata aja lebih bagus. Kalau dipecah jangan, tapi dibikin V gini bisa. Boleh. Apalagi. Saya kira udah cukup, Mas. Tenang nih, tenang lah. Oke. Besok enggak ngerti tak kok meneh. Siap. Buat teman-teman pecinta bonsai jangan lupa ya subscribe, like dan komen. Ojo lali. Ya, terima kasih. Ya, semoga apa ini bermanfaat lah ini bagi teman-teman bonsai semuanya. Yang penting enggak usah apa ya. Enggak usah didebatin, yang penting dipraktekin aja. Itu yang bagus yang mana nanti kan nanti tahu sendiri. Yang penting praktek. Ya. Jangan mau kalah sama senior-senior. Kita tuh pemula ini. Banyak belajar. Ya sering mencoba, banyak kegagalan juga. Belajar dari kegagalan. Ini ada juga nih. Garet-garet begini. Ini harusnya saya sarankan pakai coret, jangan pakai apa cutter. Kalau cutter set gitu toh kurang bagus nanti kesannya. Kalau bisa yang ngikutin alur gitu ya, pokoknya semangat, jangan mau kalah sama yang senior-senior. Siap. Kita juga perlu mengambil ilmu dari senior-senior karena kita baru belajar. Hargai senior juga, begitu diambil baiknya. Oh, ya. Dan pokoknya mencoba budidaya lor. Salam budidaya. Ya, salam semangat budidaya. Oke, itu saja mungkin cukup. Kalau ada kata-kata yang salah, yuk dimaklumi lah. Ya. Karena kita yuk begini adanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.